Tapi insyaAllah kalau ada masalah teknikal ataupun suara tidak jelas, boleh bagi tahu sekarang lah sebelum kita mulakan insyaAllah. Kita teruskan kepada pembacaan daripada kitab Huraian Ringkas Sahih Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah daripada Maulana Muhammad Asri Yusuf. Kita gunakan buku Muhammad Maulana Muhammad Asri Yusuf mengenai huraian kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah. Kita dah sampai ke muka surat yang ke-100 daripada kitab ni, daripada buku ni, muka surat yang ke-100. Jadi siapa-siapa yang ada buku tu boleh tengok terus lah. Kalau kalau ada masalah teknikal suara ke apa, boleh bagi tahu segera sebelum kita memulakan. Jadi kita terus pergi kepada kitab dia. Ini kitab dia. Ni muka surat yang ke-100 eh. Muka surat ke-100. Kita dah tengok pada kelas yang lepas asas kebanyakan terjemahan Al-Quran terhadap ayat yang kelima surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ni bila Allah SWT sebut perkataan iktatabaha. Wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Jadi asas dia perkataan iktataba dengan maksud diminta ataupun istaktaba, meminta tulis, maksudnya diminta tulis. Sebaliknya diterjemahkan oleh Maulana Muhammad Asri. So penulis di sini Maulana Muhammad Asri lah. Maulana Asri tidak menterjemahkan kepada meminta tulis. Dia terjemahkan dengan maksud kataba, iaitu tulis. Wa qalu asatirul awwali nakatabaha. Kalau kita terjemahkan macam itulah. Kita kata mereka, yakni orang-orang kafir berkata bahawa Al-Quran ini adalah dongengan orang terdahulu yang ditulis oleh dia, ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama lah. Jadi kita dah tengok lah. Yang pertama, okey. Yang kedua pula, perkataan isnad kepada perbuatan iktatabah kepada Nabi dikatakan isnad majazi. Apa maksud isnad ni? Isnad ni kalau kita belajar lughah atau bahasa Arab, kita kena tahu jugalah ni asas-asas bahasa Arab ni. Bila kita sebut isnad kepada fa'il, maksudnya fa'il ni dia punya, dia kembali kepada siapa? Fa'il ni kembali kepada siapa? Contohnya macam kalau kita kata kataba, di dalam kataba tu ada huwa ataupun dia. Jadi siapa-siapa yang belajar bahasa Arab, dia tahulah kataba ni walaupun kita tengok satu kataan je, bila terjemah, kita akan kata dia telah menulis. Itu kalau siapa yang belajar bahasa Arab, tahulah ni hakikat ni ataupun kaedah ni. Ataupun bila kita sebut dengan zahirnya, kita sebut kataba Zaidun. Jadi Zaidun tu ada disebut dengan jelas. Jadi kita panggil isnad kepada fa'il tu. Jadi boleh jadi isnad kepada fa'il tu adalah fa'il. Boleh jadi isnad kepada fa'il tu adalah naib fa'il. Boleh jadi macam-macam lah. Jadi isnad kepada iktataba dinisbahkan kepada Nabi ni, kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikatakan isnad majazi. Maksud isnad majazi ni maksudnya bukan betul-betul Nabi yang menulis. Kalau kita kata Nabi tidak pandai menulis dan juga membaca, ataupun kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam ni buta huruf, jadi dia adalah isnad majazi. Seperti kata orang-orang Arab, banal amirul Madinah. Gubernur telah membina bandar. Jadi samalah dalam bahasa orang Arab pun kata, orang tak Arab pun kata. Kita kata Perdana Menteri telah membina ibu negara ini. Bukan dia yang tukangnya. Tukangnya tetap orang-orang yang kebanyakan. Bukan Perdana Menteri jadi tukang. Bukan Amir sendiri yang membinanya. Membinanya, gubernur itu sendiri yang membinanya. Oleh kerana dialah yang menyuruh ataupun meminta supaya bandar itu dibina atau dibangunkan, dikatakan dalam bahasa Arab, dialah yang membinanya. Tu yang apa ni, kaedah yang kedua yang menjadi asas kepada terjemahan iktataba oleh Maulana Muhammad Asri. Jadi Maulana Muhammad Asri menterjemahkan iktataba sebagai kataba sebab asasnya macam ni. Okey, ini yang kedua. Yang terlibat dalam pembinaan secara langsung sebenarnya adalah tukang-tukang dan juga kaki tangannya. Asas takwilan ini juga adalah kepercayaan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buta huruf. Jadi yang kedua. Yang ketiga pula, menjadikan hadis sebagai hakim ataupun pemutus terhadap Al-Quran, atau dengan kata lain mentakwilkan Al-Quran agar sesuai dengan hadis tertentu. Sedangkan pendirian yang sepatutnya diambil ialah menjadikan Al-Quran sebagai hakim dan pemutus kepada hadis. Ini kita kena belajar ilmu usul fiqh. Adakah Al-Quran yang kita panggil qat'iyyu thubut boleh dimansuhkan oleh hadis yang dhanniyyu thubut? Apa maksud qat'iyyu thubut? Al-Quran yang datang kepada kita dengan jalan yang mutawatir, adakah dia boleh dimansuhkan oleh hadis ataupun diterangkan, dihuraikan oleh hadis yang datang secara dhanni dengan riwayat-riwayat ahad, riwayat-riwayat yang tidak mencapai darjat mutawatir?
tidak seramai orang yang meriwayatkan Al-Quran. Ini kita kena belajar usul fiqh lah, usul fiqh. Sebab dia boleh jadi qat'iyyu thubut, dhanniyyu dilalah. Boleh jadi juga dhanniyyu thubut, qat'iyyu dilalah. Ha, ini juga belajar dalam ilmu usul fiqh. Tapi secara ringkasnya macam inilah. Kaedah yang digunakan oleh orang yang menerjemahkan iktataba sebagai istaktaba, dia mengatakan kerana ada hadis yang mengatakan Nabi ini buta huruf ataupun Nabi ini dia tak pandai menulis, jadi kita terjemahkan iktataba ni sebagai Nabi yang meminta tulis, ataupun orang-orang kafir menuduh Nabi ini meminta orang lain tuliskan. Jadi kenapa dia kata macam ni? Sebab dia kata ada hadis yang cerita macam tu, ada hadis yang sebut macam tu. Jadi kaedah dia yang dia pakai, dia kata hadis menjadi pemutus kepada Al-Quran. Maksudnya hadis itu menerangkan Al-Quran. Dengan kata lain, kita kata perkataan dalam Al-Quran tu, iaitu iktataba tu, ditakwilkan supaya sesuai dengan hadis tadi. Sedangkan pendirian yang sepatutnya mengikut Maulana Asri, sepatutnya pendirian yang kita ambil adalah terbalik, iaitu Al-Quran yang jadi pemutus, bukan hadis. Bukan hadis pemutus kepada Al-Quran, tapi Al-Quran pemutus kepada hadis. Sikap yang semestinya dipilih ialah mentakwilkan hadis dan lain-lain sumber maklumat dan juga hukum agar sesuai dengan Al-Quran. Itu sepatut pendirian yang sepatutnya. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang dengan jelas menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu buta huruf sampai ke akhir hayat. Jadi ini kita dah ceritalah pada kelas yang lepas. Apa maksud ummiyin, apa maksud al-ummi itu, apa maksud dia. Okey. Perkataan ummi, kita ulang ataupun Maulana Asri ulang lagi sekali. Perkataan ummi, ummiyun, ummiyin tidak jelas menunjukkan maksud buta huruf. Tak jelas. Bukanlah jelas kata maksud ummiyin je, maksudnya buta huruf. Perkataan ummi misalnya tidak jelas menunjukkan maksud buta huruf seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, walaupun penulis juga menerima ia salah satu daripada maksud ummi ialah buta huruf. Memang salah satu ialah buta huruf. Tetapi perkataan ini juga ada digunakan dalam Al-Quran dengan beberapa maksud yang lain. Antaranya dengan maksud orang Yahudi yang buta agama, tidak semestinya dia buta huruf. Orang yang jahil tentang agama, tidak semestinya dia buta huruf. Orang ataupun bangsa yang tidak mendapat kitab pun dinamakan sebagai ummi. Sebab ahlul kitab dalam Quran ada istilah ahlul kitab, orang yang mendapat kitab. Jadi orang yang tidak mendapat kitab juga digelarkan sebagai ummiyin. Bangsa yang telah lama tidak diberikan kitab pun digelar sebagai ummiyin. Tidak semestinya dia ni buta huruf secara literalnya. Yang keempat, anak cucu Nabi Ismail alaihi salam juga tidak semua mereka buta huruf. Orang Mekah bila sebut ummiyin je, kita kembali kepada orang Mekah. Kita kata ummul qura lah, ummul qura kan. Bukan semuanya buta huruf. Bangsa Arab juga digelar sebagai bangsa yang ummi. Bukan semua orang Arab buta huruf. Jadi contohnya dalam dua firman Allah, a'udzubillahi minasyaitan rajim, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka iaitu orang-orang Yahudi ada yang jahil. Jadi kita kata ummi juga dalam bahasa Arab, dia sebut ummiyin juga. Wa minhum ummiyun, maksudnya dalam kalangan Yahudi pun ada ummiyin juga, iaitu orang-orang yang jahil terhadap kitab, kitab Taurat, selain dari penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka sahaja. Mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan saja. Macam kita lah sekarang ni kan, walaupun semua orang pandai baca, bukan semua orang membaca. Walaupun dia pandai baca, bukan dia semua baca. Jadi kalau saya kata benda ni ada dalam kitab ni, benda dalam kitab ni, bukan dia rujuk pun. Jadi orang pun percaya saja. Macam tu. Keadaan orang Yahudi pada zaman Nabi SAW dan seterusnya juga. Perkataan ummiyin dalam ayat ni jelas sekali digunakan untuk orang Yahudi yang jahil tentang agama. Ketiadaan pengetahuan mereka tentang kitab Taurat tidak semestinya sebab mereka ni buta huruf. Ataupun bermaksud mereka ni buta huruf. Tak tahu membaca, tak tahu menulis langsung. Alangkah ramai umat Islam yang jahil tentang Al-Quran, tapi bukan maksudnya dia buta huruf. Bila kita tanya apa maksud Allahus Samad, Samad tu apa maksud dia? Tak tahu, tapi bukan maksud tak pandai baca ataupun tak pandai menulis. Mungkin pandai tulis dalam bahasa tulisan Rumi. Jadi contoh yang kedua pula, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitan rajim. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Kalau mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberikan Al-Kitab dan juga kepada orang-orang ummi, mahukah kamu menerima Islam? Kalau mereka menerima, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Kalau mereka berpaling, tidak menerima, maka kewajipanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan ingatlah Allah sentiasa melihat tingkah laku sekalian hambanya. Surah Ali Imran ayat yang ke-20. Kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah gandingkan perkataan ummi dengan ahlul kitab. Jadi masuk kat sini, sama ada bangsa yang telah lama tidak diberikan kitab dinamakan ummi,
bangsa yang masih ada kitab dinamakan ahli kitab, ataupun orang musyrikin daripada keturunan Bani, keturunan Nabi Ismail AS dinamakan Ummiyin, keturunan Nabi Ishaq dinamakan ahli kitab, ataupun orang yang tinggal di Mekah, Madinah dan juga bumi Hijaz ni dinamakan sebagai Ummiyin, orang yang datang daripada Syam, daripada Palestin semua ni dinamakan sebagai ahli kitab. Jadi macam tu. Dia tidak sesuai dikaitkan dengan orang-orang buta huruf sahaja. Kerana dakwah Islam tidak terhad kepada ahli kitab dan juga orang-orang buta huruf sahaja. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang-orang kafir itu dibahagikan kepada dua kelompok besar. Pertamanya dari kalangan ahli kitab, yang keduanya kalangan orang-orang musyrikin Mekah ataupun orang-orang musyrikin Arab. Kerana itulah bekas mufti besar Mesir, Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, dalam kitab Qamus Al-Quran. Dia ada tulis Qamus Quran yang mini, yang kecil lah, yang ringkas. Bernama Kalimatul Quran. Menjelaskan perkataan Ummiyin di satu tempat, Ali Imran, dengan kata beliau, musyriki Al-Arab. Orang-orang musyrikin Arab dinamakan sebagai Ummiyin. Itu dia. Malangnya sebahagian besar kitab-kitab tafsir dan juga terjemahan Al-Quran yang ada tetap menterjemahkan Ummiyin dan Ummiyun ni sebagai orang-orang yang buta huruf. Jadi kalau kita buka terjemahan kita sekarang pun, ayat ni, ayat Ali Imran ayat 20 ni, dia akan terjemahkan kepada Ummiyin ni sebagai orang yang buta huruf. Jadi dia macam tak kenalah macam Nabi telah memberikan kepada ahlul kitab dan juga orang yang buta huruf. Apa maksud beri kepada ahlul kitab dan juga orang buta huruf? Maksudnya dalam dunia ni ataupun dalam dakwah Nabi ni ada orang buta huruf dengan orang ahli kitab je ke? Ahli kitab kita tahulah sedia maklum. Yahudi, Nasara. Tapi selain Yahudi, Nasara semua buta huruf ke? Macam tu. Kalau kita terjemah macam tu. Jadi punca perkataan ummi diterjemahkan dengan maksud buta huruf. Jadi sekarang ni kita kena tahu juga asal usul perkataan ummi ni, adakah maksud dia buta huruf? Kita dah sebut an-nabiyil ummi, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, nabi yang ummi. Apa maksud ummi tu? Kenapa orang Arab kata ummi ni maksudnya buta huruf? Kita dalam bahasa Malaysia, kita sebut buta huruf. Maksud buta ni mata, patut buta ni maksudnya mata lah. Tapi bila sebut huruf, maksudnya tulisan. Bila sebut buta huruf, maksudnya mata dia nampak. Nampak, boleh nampak, boleh semua nampak. Tapi dia tak boleh membaca tulisan. Tak boleh membaca tulisan. Itu kita maksud buta huruf. Itu asal usul dalam bahasa Malaysia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sebab apa dia guna perkataan ummi? Ke maksud perkataan ummi ni memang maksud dia tak pandai baca, tak reti baca? Macam tu ke? Puncanya sebab tersebut dalam sebuah hadis tafsiran perkataan ummi tu. Kononnya ia bererti tidak tahu penulis dan juga mengira. Maka di mana sahaja ditemui perkataan tu, teruslah dipakaikan tafsiran itu. Jadi bila kita jumpa aja, sebab dalam ada dalam huraian ataupun tafsiran hadis mana-mana sebut ummi ni maksudnya buta huruf, kita pun guna je lah. Maksud ummi ni di mana-mana tempat pun kita guna maksud dia buta huruf. Padahal banyak lagi perkara yang perlu dibahas macam tadi. Maksudnya antara perbahasan yang kita boleh bincang, yang pertama mana hadisnya? Ini dia hadis yang disebutkan tu yang pertama. Dia riwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Yani marrah 29 wa marrah 30. Ni kita belajarlah hadisnya tu macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Ibnu Umar ni, kata kita ni adalah kaum yang ummi, kita adalah umat yang ummi, kita tak pandai menulis dan mengira. Jadi Nabi sendiri yang sebut kita umat ummi, kita tak menulis, kita tak mengira. Bulan tu macam ni, macam ni, macam ni, maksudnya apa? 3 kali 10, 10 10 10, 30 lah, 30 hari satu bulan, ada 30 hari, ataupun hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi tutup satu jari, jadi 10 10 9 29. Macam tu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Baihaqi dan lain-lain. Ini antara hadis utama yang dianggap sebagai maksud ummi di semua tempat lain. Jadi kalau orang yang berpegang pada, dia kata kita menafsirkan, menterjemahkan hadis dengan hadis, di hadis ni menterjemahkan semua hadis. Dia kata hadis ni bila Nabi sendiri yang terjemahkan ummi kepada tak tahu baca dan tak tahu mengira, semua hadis yang sebut perkataan ummi ataupun yang Quran sebut perkataan ummi, menterjemahkan semuanya. Itu dia. Seolah-olahnya dianggap sebagai hakim dan pemutus terhadap Al-Quran. Mana-mana ayat Quran yang mengandungi perkataan ni terus ditakwilkan kepada maksud tak pandai baca, tak pandai mengira, tanpa mengambil kira sama ada sesuai tak dengan konteks ayat, siap ataupun susunan ayat tu, apa ayat perkataan yang digunakan, apa cerita tentang ayat tu. Wallahul musta'an. Padahal hadis ini juga merupakan dalil yang putus tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Hadis ni juga bukanlah satu dalil yang putus yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu baca, tak tahu menulis. Kalau kita teliti dengan cermat, hadis ni sama sekali tak boleh jadi asas untuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buta huruf dan juga bangsa Arab tu satu bangsa buta huruf.
kalau tidak sepanjang sejarah pun sekurang-kurangnya semua mereka pada satu ketika dulu pernah buta huruf. Atau lebih dahsyat lagi disimpulkan bahawa umat Islam tu semua sekali buta huruf. Dengan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sesungguhnya kita inna kan, sesungguhnya kita. Jadi kalau kita ni umat Nabi, kita kena buta huruf jugalah. Kalau tak kita tak termasuk dalam inna tadi, sesungguhnya kami ni kan. Ha, kita tak pandai baca, tak pandai mengira. Tak pandai menulis, tak pandai mengira. Siapa kita tu? Kita tu umat Islam. Jadi kalau kita kata umat Islam kena ikut kata-kata Nabi, Nabi kita umat Islam tak pandai baca, tak pandai mengira. Jadi siapa pandai baca mengira ni, tak pandai menulis, tak pandai mengira ni, umat Islam lah. Siapa yang pandai pula, dia bukan umat Islam lah, bukan umat kami. Ha, habis kita. Kerana Nabi SAW tidak bersabda kita orang-orang Mekah ataupun kita orang-orang Arab. Semua ni tak benar lah, tak betul lah. Kata-kata tu tak betul lah. Kalau kita kata macam tu, tak betul lah. Kita boleh saksikan sekarang ni berapa ramai orang Islam yang boleh membaca. Hadis berkenaan tidak boleh dijadikan sebagai hakim ataupun penentu ataupun kata pemutus dalam perkara ini. Hadis Ibnu Umar bagi penulis tidak patut dijadikan sebagai penentu dan kata pemutus dalam perkara ini kerana beberapa sebab. Yang pertama, walaupun ia sahih, ia ni hadis ahad. Yang ini pertama. Maksudnya Al-Quran ada sebut kata iktatabar, sebut kata alai yang kita sebut pada kelas yang lepas tu. Al-Quran ada, jadi kita patut gunakan Al-Quran sebagai pemutus, bukan hadis sebagai pemutus. Dan hadis ahad diletakkan di tempat dia, bukannya tak ada tempat, dia ada tempat dia yang sewajarnya. Tidak wajar kita menjadikannya sebagai penentu dan penghukum kepada Al-Quran yang mutawatir. Al-Quran yang mutawatir tidak seharusnya ditundukkan kepada hadis ahad seperti ini. Lihatlah riwayat mana sekalipun anda akan melewati Al-Aswad bin Yazid bin Qais adalah madarnya. Madar apa dia pula? Madar ni maksudnya kalau kita baca sanad hadis tadi, hadis yang cerita tentang benda ni, kita akan kembali kepada seorang perawi. Itu dia panggil madar. Maksudnya pusing-pusing pun jumpa dia balik. Jumpa dengan perawi itu semula. Jadi perawi yang dalam ni, siapa yang madar ni, siapa yang kembali kepada siapa? Al-Aswad bin Yazid bin Qais. Ataupun dalam sanadnya sebut Al-Aswad bin Qais. Tapi sebenarnya dia Al-Aswad bin Yazid bin Qais. Qais tu datuk. Anda tidak akan temui orang lain yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Dia mengambil hadis ini hanya daripada Sa'id bin Amar. Sa'id bin Amar punya hanya mengambilnya daripada Ibnu Umar. Itulah sebabnya hadis ini dikatakan ahad. Maksudnya dia seorang je yang riwayatkan hadis ini. Walaupun ramai orang yang meriwayatkan, kita kata Bukhari, Muslim dan lain-lain. Tapi madar dia pusing ke mana pun sanad tu, ramai kitab-kitab hadis yang tulis ni, pusing-pusing pun akan jumpa kepada dia semula. Iaitu Al-Aswad bin Yazid bin Qais. Sebab tu kita kata hadis ni ahad. Kalau kita tengok contoh ni ambil. Ini riwayat Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari bi sanad al-muttasil, sebab siapa ni Maulana Asri ada sanad. Wa bi sanadihi al-muttasil ila al-Imam al-Bukhari qala haddathana Adam qala haddathana Syu'bah qala haddathana al-Aswad bin Qais. Nampak. Qala haddathana Sa'id ibn Amr annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi pusing-pusing pun Al-Aswad Sa'id ibn Umar. Al-Aswad Sa'id ibn Umar. عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30 هكذا وهكذا 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 أوكي رواية مسلم لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ني إمام مسلم رواية كان dengan sanadnya قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء حاء للتحويل قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة عقد الإبهام في الثالثة وهكذا 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 يعني تمام الثلاثين تمام ثلاثين. قال الإمام مسلم وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد. يعني بسيم بو الأسود بن قيس مسيادي ولم يذكر للشهر الثاني ثلاثين تسبب dengan perkataan ثلاثين itu dengan 30 itu tak sebut, beza sikit lah. Tapi kita bukan nak cerita apa ni dia punya teks dia, kita nak cerita ni dia punya sanad dia. Ada Aswad bin Qais, ada Sa'id bin Amr, ada Ibnu Umar. Riwayat yang Imam Ahmad pula,
Al-Imam Ahmad telah mengemukakan hadis ini melalui empat saluran. Maksudnya empat sanad. Imam Ahmad bawa empat sanad dalam Musnad Ahmad. Tapi tetap daripada Al-Aswad bin Yazid bin Qais, daripada Sa'id bin Ammar, daripada Ibn Umar. Tengok contoh. Satu daripada empat ni. Daripada empat tu satu ni. Qala Imam Ahmad rahimahullah haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah anil Aswad bin Qais qala sami'tu Sa'id ibn Amr ibn Sa'id yuhadithu annahu sami' Abd Umar radhiyallahu anhuma yuhadithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa 'aqada al-ibhama fi ath-thalithah wash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha ya'ni tamama 30. Jadi ini hadis Imam Ahmad yang salah satu daripada empat sanad. Ini riwayat Abu Daud. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah an al-Aswad bin Qais an Sa'id bin Amr, yani Ibn Sa'id Ibn al-As, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ummatan ummiyah la naktubu wa la nahsub ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa khanasa Sulaiman asbu'ahu fi thalithah, ditutup satu jari pada sebut hakadha hakadha, yang hakadha ketiga tu ditutup satu jari, yakni 99 wa 30. Ini riwayat Abu Daud. Riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah qala akhbarana Muhammad bin Musanna qala haddathana Abdul Rahman an Sufyan an al-Aswad bin Qais an Sa'id bin Amr an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna ummatan ummiyah la naktubu wa la nahsub الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حتى ذكر 29. Sama juga dia punya sanad, dia mesti ada Aswad bin Qais, Sa'id bin Amr, Ibn Umar. Imam Baihaqi mengemukakan dua saluran riwayat ataupun dua sanad. Imam Baihaqi, Al-Baihaqi rahimahullah, dalam kedua-duanya terdapat tiga orang perawi tadi, ini salah satu daripadanya. Qala al-Imam al-Baihaqi rahimahullah akhbarana Abu Sa'id akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz qala akhbarani Abdul Rahman Ibn al-Hasan Al-Qadhi. Ya, saya tengok. Masalah. Okey, tak ada. Qala haddathana Ibrahim bin Husain. Qala haddathana Adam. Qala haddathana Syu'bah. Qala haddathana Al-Aswad bin Qais. Qala sami'tu Sa'id ibn Amr yaqul. Sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 ثم قال هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه يعني 29 يقول مرة 30 ومرة 29. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi tengok sanad ni sama je, ada Al-Aswad bin Qais, ada Sa'id bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Ini riwayat Ibnu Abi Shaybah dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Ada musannaf namanya Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Qala haddatsana Gundar an Syu'bah an al-Aswad. Ini Ibn Abi Shaybah katalah haddathana Gundar an Syu'bah an al-Aswad bin Qais qala sami'tu Sa'id ibn Amr yuhadithu annahu sami'a ibn Umar yuhadithu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam qala inna ummatan ummiyah la naktubu wa la nahsubu ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha wa 'aqada al-ibhama fi ath-thalithah wash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha ya'ni tamama ath-thalathin. Tadi tamama ath-thalathin, ini tamama ath-thalathin riwayat Ibn Abi Shaybah dalam musannaf Ibn Abi Shaybah. Jadi yang pertama sanad dia satu je. Pusing-pusing pun jumpa dalam satu, ambil daripada seorang, ambil daripada seorang juga. Tak ada orang lain dah riwayat. Kalau sahih inilah dia. Kalau sanad yang sahih macam inilah dia. Yang kedua pula hadis Ibnu Umar ni mubham. Apa maksud mubham? Samar. Hadis yang samar, bukan hadis yang muhkam, yang tidak terang. Muhkam maksudnya terang dan tegas. Kerana tidak jelas siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat dalam sabdanya itu. Semua umat ke? Bila sebut inna, kan? Dalam ni macam mana? Inna ummatun ummiyah. Apa maksud inna ummatun ummiyah? Kita ni adalah umat yang ummi. Umat yang buta huruf kalau kita terjemah kan. Kita ni adalah umat yang buta huruf. Siapa dia? Kita tu siapa? Umat tu siapa? Semua orang Islam ke? Kalau semua orang Islam tak betul lah. Hari ni pun kita tengok tak betul lah. Kalau kita kata Arab ke? Arab pun ada juga yang pandai nulis, pandai baca juga. Semua orang Arab di zaman dia ke? Pun sama juga. Zaman Nabi SAW pun ada yang pandai baca, pandai tulis. Atau siapa sebenarnya? Kalau dikatakan semua orang sekali, jelas sekali bercanggah dengan fakta kenyataan. Kalau dikatakan semua orang Arab, katakan semua orang Arab ataupun zaman dia saja pun sama juga, tak masuk akal. Zaman jahiliah pun ada orang yang tahu baca, tahu menulis. Kalau tidak, apa maksud menggantung syair-syair di pekarangan Kaabah? Kita tahu kan Arab ni dia suka gantung syair dia di Kaabah. Apa-apa perjanjian benda-benda penting dia akan gantung di Kaabah.
Kalau tak pandai baca, kenapa nak gantung syair tu? Siapa nak baca? Gantung buah hiasan ke? Ah, tu dia. Kalau orang-orang Arab di zaman jahiliah itu buta huruf semuanya, untuk apa as-sab'ul mu'allaqat dan lain-lain digantungkan? Sebab ada hadis yang sejak kononnya lah, dia katakan tujuh, tujuh bait, dia digantung di situ, dipanggil sab'ul mu'allaqat, gantung di Kaabah. Akhirnya dikalahkan dengan Al-Fatihah yang kata sab'ul matan. Itu dia. Siapa yang baca nak nilai dia kata sedap syair ni? Siapa yang baca? Kalau semuanya ataupun kebanyakannya buta huruf belaka. Jadi Ibnu Faris, iaitu Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, meninggal pada tahun 395 Hijrah, dalam kitabnya As-Sahibi fil Fiqh, fi Fiqhil Lughah, menentang keras orang-orang yang berpendapat bahawa orang-orang Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mereka atau kebanyakan mereka buta huruf. Dia menentang keras pendapat ni. Dia meninggal bila? 395 Hijrah. Bukan Maulana Asri yang kata, tapi dia kata, dia menentang keras. Dia kata kalau bukan, kalau ada segelintir yang pandai baca pun tak betul. Bukan majoriti. Bukan majoriti buta huruf. Beliau mengumumkakan ribuan nama sahabat dalam kalangan dan kalangan musyrikin Arab yang bukan sekadar celik huruf, malah mereka juga mahir dalam pelbagai bidang ilmu dan kesenian. Di akhirnya beliau menulis, وَمَا الْعَرَبُ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ إِلَّا كَنَحْنُ الْيَوْمِ إِلَّا كَنَحْنُ الْيَوْمِ فَمَا كُلٌّ يَعْرِفُ الْكِتَابَةِ وَالْخَطُ وَالْقِرَاءَةِ. Bermaksud orang-orang Arab di zaman dahulu sama seperti hari ini juga. Tidak semua kita pandai baca dan menulis. Yang ini tidak semua kita berpendidikan. Mereka juga begitu. Macam tu juga. Sama je. Zaman sama je. Jadi dia boleh tengoklah kitab dia. Ibnu Faris dalam As-Sahibi fi Fiqhil Lughah. Dan juga Dr. Jawad Ali Fassal yang dia boleh tengok kitab-kitab dia. Yang ketiga. Ini sebab yang kedua lah. Yang ketiga. Adakah dengan sebab Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kita adalah umat ummi, kita tidak pandai menulis dan mengira, kita menyimpulkan bahawa baginda juga buta huruf ataupun buta angka? Semata-mata sebab Nabi guna perkataan kita. Ni soalan. Kalau Nabi sebut kita ni macam ni, kita ni macam ni, kita tu maksudnya siapa? Nabi sekali ke? Nabi terlibat ke? Kalau anda mendengar seorang kaya bercerita tentang seorang kawan yang juga kaya di hadapan sekumpulan orang di mana sebilangan mereka, kecil mereka terdiri daripada orang miskin tidak berada, katanya, kawan saya tu goyang kaki saja. Lainlah cerita dia. Berapa pendapat hariannya? 2,000 sekurang-kurangnya. Kalau kita buat seperti dia, kebulurlah jawabnya. Kalau kita goyang-goyang kaki macam dia, kebulur jawabnya. Sudah tentu kita menyimpulkan orang berkaya tu bercerita sebenarnya miskin macam kita juga. Kerana dia menggunakan perkataan kita dalam cerita tadi. Padahal orang-orang yang mengerti seni bahasa tidak pula menyimpulkan begitu. Justeru baginya, seorang yang bercakap itu adakalanya menggunakan perkataan kita dengan maksud merendahkan diri, menjaga hati orang yang di depan cakap, menyatakan kemesraan dengan mereka dan sebagainya. Ada macam-macam sebab dia guna perkataan kita. Begitulah juga sepatutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam difahami. Dia ada maksud, banyak maksud kita. Itulah gunanya ada bahasa iltifat, ada tajrid, ada kaedah kan, gaya bahasa, ada kadang-kadang dinamakan iltifat. Mula-mula guna saya, 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 tiba-tiba dia. Kita sedia dia, tiba-tiba kamu. Dia panggil iltifat. Ataupun tajrid, tak sebut siapa. Jadi ini semua ni ilmu dalam sastra Arab. Begitu juga Rasulullah dalam hadis Nabi pun kena adalah kita aplikasikan kaedah-kaedah gaya bahasa Arab ni. Okey. Okey. Boleh terus lagi. Yang keempat. Kalau anda tetap berkeras, maksudnya kita tak apalah, ini pendapat Maulana. Ini Maulana Asri punya pendapat. Kalau anda tetap berkeras mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk dalam sabdanya itu, Rasulullah tidak pandai menulis dan mengira, maka penulis akan berkata, iaitu Maulana Asri jawab, seolah-olahnya anda mengatakan Allah tersilap kerana menurunkan ayat-ayat di bawah kepada nabinya buta angka. Apa ayat yang sebab Nabi dia kata tapi tak pandai mengira kan? Nah, kalau kita kata kami tidak pandai mengira ataupun tidak mengira, termasuklah kami itu Nabi. Kalau macam tu, bila Allah turun ke ayat ni, yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Esa. Di sini, penggunaan satu dalam bahasa Arab digunakan untuk muzakkar. Dalam ayat yang kedua, ihdath ta'ifatain. Bermaksud salah satu daripada dua golongan musuh. Perkataan ihdath, satu untuk mu'annath. Satu untuk perempuan dipanggil ihdath, satu untuk muzakkar dan juga ahad. Yang ketiga, perkataan dua untuk muzakkar. Ithnani dawa adlim minkum.
dalam surah Al-Maidah 106. Dua orang lelaki yang adil di kalangan kamu. Yang keempat, perkataan dua yang digunakan untuk musannaf. Fa'in kanatas nataini. Dalam surah An-Nisa ayat 177. Cerita tentang faraid ni. Yang ke mana lagi? Yang kelima. Dua digunakan untuk muannas. Fa'in kanatas nataini. Ini yang kelima. Salah satu quru. Salah satu quru. Tiga quru. Tiga kali suci ataupun tiga kali haid. Surah Al-Baqarah ayat 227. Perkataan tiga ni salasah, walaupun dia ada ta belakang ni, digunakan untuk muzakkar. Tiga ni untuk lelaki. Untuk, bukan lelaki, untuk muzakkar. Sebut lelaki salah. Fi zulumatin salah. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6. Dalam tiga kegelapan, tiga ni untuk mu'annas. Bila sebut salas, tanpa ada ta marbutah, digunakan untuk mu'annas. Fi zulumatin salah. Dia tak sebut fi zulumatin salasah. Dalam ayat pula contoh yang ke-7. Arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Ambillah empat ekor burung. Cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Empat tu muzakkar. Empat tu muzakkar. Walaupun disebut arba'ah, ada ta marbutah, tapi ini untuk muzakkar. Tapi bila sebut dalam surah An-Nur, arba'u syahadatin billah. Empat sahaja, tak sebut arba'ah. Disebut arba'ah saja. Empat ni. Jadi empat ni untuk muannas. Yang ke-9. Wa yaquluna khamsah. Ada yang kata Ashabul Kahfi itu lima. Lima orang. Lima di sini untuk muzakkar. Ashabul Kahfi ni lelaki. Jadi lima dia khamsatun. Dia ada ta belakang. Yang ke-10. Sadisuhum kalbuhum. Sadis enam ni bersifat muzakkar. Sadis. Kalau muannas jadi sadisah. Sadisuhum muzakkar. Yang ke-11. Wa yaquluna sab'atun thaminuhum kalbuhum. Ada orang kata Ashabul Kahfi itu 7 orang. Yang ke-8-nya ialah anjing. 8 tu bersifat mudhakkar. Wa yaquluna sab'atun thamin. Macam tu, thamin. Itu mudhakkar tu. Thamaniyatu azwaj. Ataupun thamaniyatu azwaj. Ta, ada ta belakang ni kan. Ini 8 tu mudhakkar. 8 tu mudhakkar pula. Kenapa Maulana Asy bawa contoh yang banyak-banyak ni? Sebab nombor dalam bahasa Arab. Nombor dalam bahasa Arab ni dia ada kaedah dia. Untuk kita gunakan. Dia bukan sama je. Yang kita ialah, kita ni bukan orang Arab. Kita belajar bahasa Arab. Kita belajar nombor. Wahid isnani salata arba'ah khumsah sitah sabah samaniyah asyarah tu lah sampai ke tua pun. Tapi sebenarnya nombor bahasa Arab ni dia boleh tukar-tukar. Kadang-kadang wahid, kadang-kadang wahidah, kadang-kadang ahad, kadang-kadang ihda. Isnani, isnatani. Boleh isnaini, boleh isnataini. Ha, boleh. Salasah boleh, salas pun boleh. Arba'ah boleh, arba' pun boleh. Kalau keempat, jadi rabi'. Macam tu. Jadi, nombor dalam bahasa Arab ni dia boleh bertukar-tukar. Dari segi bahasa ni, nombor dalam bahasa Arab ni boleh tukar-tukar. Dia ada kaedah dia. Kalau nombor tiga, ni contoh satu lah. Salah satu daripada kaedah nombor dalam bahasa Arab ni. Nombor tiga sampai sembilan, dia kena terbalik dengan benda yang dikiranya. Contohnya, kalau kita kira orang lelaki, kita akan gunakan nombor yang mu'annas. Tapi kalau kita kira orang perempuan, kita akan kira gunakan nombor yang muzakkar. Itu daripada 3 sampai 9. Contohlah, itu sebagai contoh kaedah saja, bukannya nak terangkan detail. Tak. Tapi ini semua contoh dalam Al-Quran menunjukkan Nabi jelas kaedah ni. Kaedah ni bukan orang Arab lain saja jelas. Nabi SAW sendiri jelas. Sebab apa? Sebab Allah turunkan Quran ni kepada Nabi. Kalau Nabi tak tahu, macam mana Allah nak, macam mana nak nampak kecantikan, keindahan bahasa Al-Quran ni? Sebab dia bertepatan dengan kaedah bahasa Arab yang fusha, yang fasih. Macam mana nak nampak keindahan dia kalau tak faham nombor ni? Jadi kita tengok. Falahu ashru amthaliha tis'atu rahtin tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. 10 untuk muannas. Jadi 10 ada ta pula. Jadi untuk muannas dia ada ta. Ahada asyara kaukaban. Ahada asyar untuk mudhakkar. Tapi kalau ihda asyar untuk mu'annas. Macam mana tu? Ithnata asyarata aina. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-120. Penggunaan bilangan dalam Al-Quran dari nombor 1 sampai nombor 12 untuk kedua-dua jenisnya, muzakkar dan juga mu'annas. Semua ada dalam Quran. Alaiha tis'ata asyar. Di dalam Al-Quran, di dalam neraka nanti penjaga pengawal neraka tu ada 19 orang lah. 19 malaikat. Bukan orang malaikat ni. 19 malaikat. Surah Al-Muddathir ayat 30. Bukan duduk dalam neraka, dia jaga neraka. Masna wa thulatha wa ruba'.
kedua-dua, ketiga-tiga, berdua-dua, bertiga-tiga ataupun berempat-empat. Ha, ni pun nombor juga dalam bahasa Arab. Mathna, thulatha, ruba'a. Macam mana? In yakum minkum 20 sabirun. Kalau di kalangan kamu ada 20 orang. Surah Al-Anfal ayat 65. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Tempoh mengandung campur dengan tempoh bercerai susu ialah 30 bulan. Ada nombor 30. Lepas tu wabalagha 40 sanah, bila sampai kepada umur 40 tahun. Fala bitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Dalam surah Al-Ankabut 50 miskina, 60 orang miskin. Dalam surah Al-Mujadilah nombor berapa banyak nombor dalam Al-Quran, berapa banyak nombor. Jadi kalau banyak nombor dalam Quran, bila Allah nak turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia kata, dia sendiri sebut tadi, dia kata kita ni umat tak tahu, tak mengira. Mana kalau banyak sangat nombor. Ha, kita pun kalau belajar, kalau orang yang belajar faraid kan, habis dia pening dah. Sekejap je dia kata, tak, ya, saya tak belajar lah, Ustaz. Saya gunakan pejabat agama je lah tolong kira untuk saya. Biar lawyer je lah yang tolong kira untuk saya. Banyak sangat nombor. Banyak-banyak nombor tu semua ada dalam Quran. Ha, yang banyak-banyak nombor tu semua ada dalam Quran. Kalau kata Nabi SAW, kita tak kecualikan daripada sesungguhnya kami orang yang tidak pandai baca, tak pandai mengira, tak pandai menulis ni. Macam mana nak terangkan hukum hakam tu kepada sahabat-sahabat? Macam mana nak terangkan hukum hakam tu kepada masyarakat? Nak dakwah masyarakat pada masa tu tak boleh nak faham ayat tu, apa benda cerita ni kan, apa benda nombor-nombor semua ni. Tu contoh lagi fala bi safihim alf sanatin illa 50 ama. Nabi Nuh alaihi salam tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maksudnya 950 tahun. Boleh sebut macam tu pula, maksudnya sebut jelah 950. Kenapa sebut 1000 tolak 50? 1000 tolak 50 nak kena mengira tu. Semua nak kena mengira. Kalau tak tahu, tak tahu. Lagi apa? Sama ni najaldah. Kalau nak sebat orang, sebat 80 kali. Allah suruh Nabi jalankan. Macam mana Nabi jalankan? Tak pandai kira. Kan tersebat orang lebih pula. Sebat 100, sebat 80 kan semua benda ni kena kira. Kalau tak pandai kira, terlebih lah pula. Sebat. Terlebih lah. Sebab apa? Sebab tak pandai kira. Lahu tis'un wa tis'una na'jah. Ada orang tu masuk kepada Nabi Daud AS dalam surah Sad ayat yang ke-23 tu, dia bagi tahu kepada Nabi Daud, dia kata inni hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah. Tis'un wa tis'una na'jah. Akhi ni, saudara saya ni, dia ada 99 ekor kambing betina. Mi'ata'am, maksudnya 100 tahun. Yaghlibu mi'atain, maksudnya 200 orang. 200 musuh. Surah Al-Anfal ayat 60. Thalathami'atin sinin. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-25. 300 pula dah. Ada nombor 300. In yakum minkum alfun. Kalau ada 1000 orang surah Al-Anfal. Nombor 1000 pula. Yaghlibu alfain. Mengalahkan 2000 orang. Ini dalam surah Al-Anfal juga. Bi thalathati alafim minal malaikah. 3000 pula surah Ali Imran ayat 124. Dalam surah Ali Imran lagi, khamsata alafim minal malaikah. Yani khamsina alfasanah dalam surah Al-Ma'arij. Khamsina alfasanah. 50 ribu tahun. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utuskan dia, yakni Nabi Yunus, kepada 100,000 orang ataupun lebih lagi, bertambah lagi. Surah As-Saffat ayat 147. Falahunna thulutha ma tarak, dalam ayat faraid lagi. Mereka mendapat 2/3. 2/3. Likulli wahidin minhuma as-sudus mimma tarak. Daripada setiap seorang tu dapat 1/6. Setiap seorang daripada kedua ibu bapa, maksudnya ibu dan bapa. Kedua-duanya setiap seorang dapat 1/6, 1/6. Falakumur rubu' mimma tarakum. Maksudnya kamu, yakni orang lelaki, akan dapat 1/4 daripada isteri kamu. Kamu ni orang lelaki lah, dapat 1/4 daripada isteri-isteri kamu. Falahunna thumunu mimma taraktum. Isteri-isteri kamu pula akan dapat 1/8 daripada peninggalan suami. Ini adalah demi syarat dia. Tapi ceritanya semua ni nombor. Semua ni nombor, semua ni mengira. Macam mana Allah turunkan kepada Nabi ayat-ayat ni kalau Nabi tak pandai mengira? Macam mana Nabi nak menerangkan kepada sahabat-sahabat? Banyak nombor ni. Ni baru ambil sikit contoh ni. Nak tunjuk banyaknya jenis-jenis nombor yang ada dekat dalam Al-Quran. Macam mana Nabi nak ajar hukum-hukum yang berkaitan dengan nombor kalau Nabi tak tahu mengira? Tu
Nombor empat, maksudnya persoalan yang keempat. Apa akibat buruk kalau kita percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang tak tahu baca, menulis dan mengira sampailah ke meninggal? Apa akibat dia? Pernah tak kita fikir kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak faham apa-apa bila Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As? Abdullah bin Amr bin Al-As, dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia minta izin untuk khatam. Khatam Al-Quran setiap hari. Minta izin untuk khatam setiap hari. Nanti kita nak Ramadan ni akan keluarlah hadis-hadis ni. Hadis nak khatam setiap hari, khatam sebulan sekali, sehari satu juzuk, akan keluarlah hadis-hadis persoalan tu akan keluar. Dia punya madar. Dia punya kembali, dia akan kembali kepada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ni nak khatam setiap hari. Dia nak puasa kalau boleh setiap hari. Kalau nak puasa, kalau boleh nak puasa setiap hari. Kalau tak ada larangan hari tu, nak puasa je. Kalau bukan raya, dia akan puasa. Jadi apa kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As? Sum minasyahri thalathata ayyam. Fa'innal hasanah bi'ashri amthaliha wa dhalika mithlu siyamid dahr. Berpuasalah engkau, yakni Abdullah bin Amr, 3 hari dalam setiap bulan. Sesungguhnya satu kebajikan digandakan 10 kali ganda. Jadi kalau 3 kali 10, jadilah 30. Jadi puasanya seperti sepanjang tahun. Dengan hadis yang lain pula, man sama Ramadan wa atba'ahu bisittin min Syawal. Dalam riwayat sebut, wa atba'ahu bisittin min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan disusuli dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia dikira seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Hadis yang di atas tadi, puasa Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis yang kedua ni, puasa, kita sebut puasa 6. Kalau satu kebajikan diganda 10, sudah tentulah puasa satu bulan Ramadan yang terdiri daripada 30 hari itu sama dengan 300 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal menyamai 60 hari. Bukankah ini mengikut bulan Qamari 1 tahun? Iaitu 360 hari. Dalam bulan Qamariah 360 hari setahun. Jadi tepat sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Soalannya, kaedah apa yang digunakan oleh Rasulullah dalam menentukan puasa sepanjang bulan Ramadan dengan puasa 6 hari sama seperti puasa sepanjang tahun? Persoalan dia. Banyak lagi dalil-dalil tentang bilangan, tentang angka dalam Quran dan hadis. Cuba kita fikir bagaimana kalau Nabi ni memang buta angka, tak pandai mengira. Dan tak tahu mengira, tak tahu. Buta angka lah, nampak nombor ni, benda ni. Apa karakter ni? Apakah karakter yang sebatang? Tak tahu maksud dia satu. Kalau buta angka, adakah bagian dia akan memahami arti apa itu gandaan, pecahan, bilangan bulat, bilangan puluhan, nombor bulat, nombor puluhan, nombor ratusan, nombor ribuan kali, campur, tolak, bahagi, sebagainya? Atau anda menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti apa-apa yang disabdakan oleh beliau sendiri? Maksudnya yang Nabi cakap ni semua wahyu. Nabi ni seperti burung kakak tua, mengulang sahaja apa yang disebutkan oleh manusia. Manusia cakap dengan burung kakak tua, dia cakap, dia tak faham apa pun. Macam tu kita anggap Nabi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan pembahagian faraid? Semua wahyu. Setiap kali datang kes faraid, semua wahyu. Macam tu. Kalau baginda tak tahu 1/4, 1/8, 2/3 dan sebagainya. Bilangan dalam bahasa Arab lebih rumit daripada bahasa-bahasa lain. Yang saya sebut tadi baru satu je kaedah. 3-9. Kerana ia mengambil kira muzakkar mu'annas. Dia ada beza. Dia punya muzakkar mu'annas dia beza. Dengan ikut benda yang kita bilang. Faham ke kalau orang tu buta huruf dan buta angka juga? Tentang perbezaan bilangan yang digunakan semata-mata kerana berbezanya apa yang dibilang ikut benda jantina yang kita bilang tu. Benda yang kita bilang tu, kalau jantinanya perempuan, kita bilang ikut lelaki. Sudah. Tak faham apa benda dah. Macam saya sekarang mengajar matematik tanpa menulis. Tanpa menulis apa-apa. Senang ke nak faham? Senang ke nak faham? Sekarang saya tak bagi apa-apa lukisan langsung. Saya tak tulis langsung. Kalau ada papan putih, bolehlah saya contoh-contoh. Tak ada papan putih. Tak ada papan putih. Jadi sekarang, kalau saya bagi contoh, saya cuba. Mana? Okay, saya cuba bagi contoh satu. Saya cuba bagi contoh. Ni. Ni papan putih lah contoh kan. Saya tulis. Baru nampak. Satu bersamaan dengan satu bersamaan dengan 10 pahala. Kalau 30 hari puasa bulan Ramadan bersamaan dengan 30 kali 10. 30 kali 10. Macam tu. Darab 10.
dapatlah 300. Ha, pun nampak kan? Jadi kita kena orang yang pandai nak menerangkan pun, weh tak nampak saya, dia kacau tadi. Ha, tak apalah, yang penting nampak lah. Tapi konsep dia macam tu lah. Ha, konsep dia macam tu. Konsep dia kalau kita tak faham nombor, macam mana nak mengajar? Ha, kalau kita tak boleh tulis langsung. Tak faham? Ha, macam tu. Okey, sambung lagi. Daripada kitab Al-Asri. Kita di muka surat 107. Ha? Kalau orang tu butuh huruf dan angka, faham ke beza bilangan ni semata-mata boleh cakap macam ni? Kalau dikatakan maksud Nabi dengan sabdanya, bukanlah menafikan langsung. Ha, kalau kita katalah, okey maksud Nabi tadi, Nabi kata, inna ummah, kita ni satu umat ummi. Kita ni satu umat yang ummi, tak tahu baca, tak tahu menulis. La nahsub wala, la naktub wala nahsub. La naktub wala nahsub. Kita tak tulis. Kita tak mengira. Maksud beliau cuma menafikan kemahiran dan kepakaran dalam tulisan. Jawabnya karut juga. Kalau kita kata yang Nabi nafikan tu adalah kepakaran. Maksudnya Nabi boleh baca, cuma tak pakar lah. Kalau kemahiran dan kepakaran lah yang sebenarnya dinafikan dalam hadis ni, maksudnya tak khusus lah untuk dia. Sebab umat Islam, ataupun bukan semua orang pakar. Tak adalah apa benda nak sebutnya. Bukan semua orang pakar nak cakap apa, tak cakap, tak apa. Semua orang tahu. Ha, semua orang tahu kalau semua orang bukan pakar. Macam saya sekarang ni, ha, saya cakap. Kita bukanlah pakar fizik. Kita tu siapa? Memanglah kalau kata majoriti kita, tak payah sebut pun tahu. Bukan majoriti kita pakar fizik. Ha. Tentu, itu nombor 4. Yang kelima, bagi penulis iaitu Maulana Asri, Habibullah, hadis riwayat Ibnu Umar itu tidaklah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensabitkan kebuta hurufan dan kebuta angkaan beliau, atau kebuta hurufan dan kebuta angkaan umatnya semua sekali. Ia disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam konteks tertentu dan melibatkan segelintir umatnya sahaja. Ditinjau dari sudut ilmu balaghah, dapatlah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah menggunakan majaz mursal dalam sabdanya itu. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan umat. Pada zahirnya merangkumi semua umat. Zahirnya semua umat lah. Bila sebut ummah ni semualah. Tapi hakikat yang dimaksudkan adalah sebahagian atau segelintir daripada umat. Majaz mursal ni maksudnya, majaz lah, ada banyak jenis lah. Majaz mursal ni ada banyak jenis. Yang disebutnya semua tapi yang dimaksudkan sebahagian. Ha, tu satu jenis daripada majaz mursal. Mimbab itlaqil kul wa iradatil juz. Sebut semua tapi sebenarnya nak sebahagian saja. Kita selalu dengar orang cakap, saya dah baca Quran pagi ni. Bukan maksudnya dia baca semua Quran. Kalau kita hari-hari kita sebut kan, dah baca Quran ke belum? Kita kata dah. Dah baca apa? Kita baca sebahagian Al-Quran. Kan? Selalu dengar orang cakap macam tu. Kalau kita faham maksudnya, kalau sebut saya dah baca Quran dah hari ni, kita faham maksudnya satu Quran, memang betul-betul semualah. Mana ada orang faham betul-betul macam tu? Kecuali jarang orang faham betul-betul macam tu. Tidak salah dia cakap macam tu. Dan bukan dia menipu. Kalau dia cakap macam tu, bukan menipu. Maksud dia membaca satu juzuk saja ataupun beberapa surah saja. Berarti orang tu menggunakan kaedah majaz mursal. Mungkin dia pun tak perasan sebenarnya itulah majaz mursal. Maksudnya kita bercakap hari ini sebenarnya banyak kiasan. Kita ni sebenarnya banyak berkias dalam kehidupan seharian kita. Tanpa kita sedar. Jadi apa sebenarnya konteks bila Nabi sebut macam tu? Yang perlu kita tahu juga. Konteks sebenar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tadi di atas menyatakan bahawa perlaksanaan ibadat puasa, salat dan sebagainya dalam Islam tidak sukar. Itu masuk konteks dia. Untuk kita berpuasa tak kena jadi cerdik nak kena puasa ni. Tak kena jadi cerdik nak puasa ni. Kita ni puasa cukup 29, cukup 30 hari habislah puasa fardu kita, puasa Ramadan. Tak pandai cerdik sangat pun. Tak susah. Ia boleh dilaksanakan dengan baik sesiapa sahaja nak lakukan. Seorang yang buta huruf dan buta angka sekalipun dapat melaksanakan tanpa tahu membaca, menulis dan mengira. Nabi pun buat tangan siap, kata. Kalau siapa nak puasa, tengok macam ni. Tengok tangan dia. Ni ada satu. Sekali lagi banyak tangan dia. Sekali lagi banyak tangan dia. Cukuplah bilangan puasa dia. Macam tu. Jadi dia hari-hari dia kira. Semalam puasa dah hari ni. Hari ni puasa hari ni pula. Esok puasa hari ni pula. Jadi habis satu tangan. Ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali. Cukuplah 30. Tak payah pandai untuk beramal ibadah dalam Islam. Pendek kata, umat Islam tak perlu pandai ilmu falak ataupun ilmu hai'ah untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Nak salat zuhur contoh kan. Salat zuhur. Para ulama
dah sebut dah, kalau tak ada jam, macam kita sekarang ni ada jam. Kalau tak ada jam, boleh solat zuhur? Boleh solat zuhur. Senang. Senang je nak solat zuhur. Ah, macam tu. Tak ada kompas. Boleh tak nak tahu ke mana arah kiblat? Boleh nak tahu. Ah, tak perlu, tak perlu alat-alat moden pun kita boleh buat. Itu maksud hadis Nabi. Ataupun konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, mengikut Maulana Asri. Untuk mengetahui masa solat, dia boleh tengok matahari. Tengok tergelincir matahari, tahu zuhur. Terbenam matahari, masuklah maghrib. Macam tu lah. Tengok bulan, tengok kat langit, nampak dah bulan. Nampak anak bulan, masuk bulan baru. Tengok kat langit je. Tak payah susah-susah. Tua, muda, laki, perempuan, jahil, alim, buta huruf, celik huruf, buta angka. Celik angka, merdeka, sahaya, miskin, kaya. Semuanya nampak bulan. Kalau tak ada anak bulan, fa'in rumah alaikum, fakdurulah. Tak nampak anak bulan, boleh kira. Ataupun boleh anggarkan. Sebagai contoh, umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Satu bulan ada kalanya terdiri daripada 29 hari, ada kalanya terdiri daripada 30 hari. Tak perlu bergantung pada ahli falak, ahli matematik, sastrawan menentukan masa dan juga waktu mereka beribadah, khususnya puasa. Bila kita nak puasa Ramadan kan, memang ahli falak ada ataupun ahli matematik semua ada kan. Tapi yang pergi tengok tu mufti yang mungkin bukan ahli falak, mungkinlah, mungkin dia ahli falak juga. Mungkin mufti tu dia adalah pakar fiqh, bukan ahli falak. Dia pun pergi tengok sama. Dia tengok, dia nampak, nanti dia isytiharkan. Dia bagi tahu kepada jawatankuasa fatwa, jawatankuasa fatwa umumkan bagi tahu kepada apa ni, majlis raja-raja, majlis raja-raja bagi tahu kepada pemegang muhur. Tak, semua tak perlu kepada orang tu ahli falak. Maksudnya pemegang muhur tak payah jadi ahli falak. Tak perlu pakar matematik. Dia mungkin ada pakar dalam yang tengok-tengok tu, mungkin ada yang pakar. Tapi bukan disyaratkan untuk kena ada pakar tengok. Bukan. Mufti seorang tengok pun jadilah. Habis. Khususnya puasa, mereka sendiri dapat menentukan berdasarkan panduan mudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi penulis. Inilah sebenarnya maksud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di balik sabda beliau, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsubu asyhar hakadha wa hakadha wa hakadha, yakni marrah 29 wa 20 marratan 29 wa marratan 30. Itu maksud hadisnya. Kita adalah umat yang ummi. Kita tak pandai menulis dan membaca. Tidak pandai menulis dan mengira. Bulan itu begini dan begini dan begini. Begini, begini dan begini. Maksud beliau, kadang-kadang bulan itu 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Melalui sabda ini, Rasulullah SAW menyatakan satu hakikat dan realiti yang tidak dapat dinafikan. Bahawa tentu ada dalam kalangan umat Islam yang jumlahnya besar macam ni. Umat Islam sekarang ni ada 3 bilion ataupun 2 bilion setengah ni. Mesti ada yang tak tahu baca, tak tahu tulis, tak tahu mengira. Tapi mereka tidak akan mengalami kesukaran untuk beramal ibadah dalam melaksanakan ibadah. Lantaran mudah dan sederhananya ajaran agama Islam itu. Orang-orang yang buta huruf, buta angka juga dapat mengetahui dan menentukan bila bulan puasa bermula dan berakhir. Semata-mata berpandukan kepada Nabi SAW beritahu sahaja. Ia sama sekali tidak bermaksud menganjurkan umat Islam untuk selesa dalam keadaan buta huruf ataupun buta angka. Tidak menafikan kepentingan ilmu falak, ilmu hai'ah, ilmu matematik, kesusasteraan dan lain-lain. Bukan maksud hadis tu suruh kita tak pandai semua. Ataupun jangan belajar ilmu falak. Tak perlu ilmu falak. Tak. Bukan. Ilmu-ilmu tetap diperlukan oleh semua manusia, tidak kira apa bangsa dan agamanya. Jadi kalau nak tengok perbincangan di atas ni, boleh tengok Fathul Bari, karya Ibnu Hajar. Boleh tengok Umdatul Qari, Takmilah Fathil Mulhim, I'jazul Quran wa Ikhtilafil Qira'at. Apa ada semua ni. Habis cerita tentang benda ni sahaja dah. Habislah kita punya malam ni kan. Untuk cerita benda ni sahaja. Kita dah pukul 10 ni. Kalau kata nak tanya soalan, boleh tanya terus. Kita baca sikit je untuk cukupkan lagi berapa minit ni. Okay. Lalu dia melepaskan daku. 41 lah. Iaitu Jibril alaihissalam. Dia peluk Nabi kuat-kuat. Lalu dia melepaskan aku. Dan berkata, bacalah. Saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Ia terus memegang aku dan menekan aku buat kali kedua. Ini kita kalau kena ingat balik, ini kita masih lagi dalam hadis Jibril dalam Gua Hira. Ketika pertama kali Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa yang sebenar, Nabi Jibril pun memeluk Nabi dengan erat, lalu dia melepaskan. Dalam bahasa Arab 41, fadda'ani. Fadda'ani pula. Faghattani. Faghattani dalam hadis di atas. Fadda'ani. Perkataan faghatta ni bermaksud menekanku, bukan memelukku sebagaimana yang diterjemahkan oleh setengah-setengah penjemah. Kita selalu sebut, saya pun sebut memeluk kan. Kerana perkataan yang lebih tepat untuk diterjemahkan dengan memeluk adalah fadhammani ila sadrihi.
tekanan mempunyai pengertian yang lebih luas. Ia boleh bermaksud tekanan fizikal ataupun Jibril menekan tubuh Nabi, iaitu Jibril tekanlah fizikal. Ataupun secara mental, maksudnya tekanlah macam kita sebut sekarang ni, tertekan sungguh lah. Tertekan, tekanan, tekanan jiwa, tekanan mental kan. Maksudnya desakan, bila didesak, desak, desak. Faraqani ni. Lalu desakan yang kuat telah menyebabkan Nabi kehabisan daya dan upaya. Jadi dua maksud lah. Boleh jadi tekanan tu, tekanan yang fizikal, boleh jadi tekanan tu maksudnya tekanan mental. Tapi banyak terjemahan sebut memeluk. Maksudnya fizikal lah, fizikal. Tekanan je memeluk. Motif di sebalik Nabi Jibril alaihissalam. Saya rasa tajuk ni dah masuk perbincangan baru. Jadi kita takkan habis. Kalau kita masuk tak habis. Tapi kita baca lah sikit. Jibril alaihissalam memulakan penyampaian wahyu dengan menekan Nabi. Kenapa Jibril mula dengan menekan Nabi? Apa motifnya? Cikgu ni kena buat macam tu ke? Masuk-masuk kelas hari pertama, tekan dada anak murid tu. Hilang. Ada maksud dan juga isyarat yang tersendiri. Antara maksud-maksudnya yang telah disimpulkan oleh para ulama. Yang pertama, Nabi SAW akan menghadapi tiga peringkat tekanan. Sebab dia kan tiga kali kan sebut ikhra, 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 suruh Nabi baca, baca, baca tu. Nabi macam nak memberi gambaran ataupun memberi persediaan kepada Nabi yang Nabi ni akan dapat tekanan sebanyak tiga kali. Dapat tekanan daripada kaum dia sebanyak tiga kali dalam sepanjang perjuangan Nabi. Iaitu yang pertama, penolakan penduduk Mekah terhadap seruan dan juga penganiayaan mereka lah sepanjang dan juga pengikut-pengikut Nabi sepanjang di Mekah. Peringkat kedua, dia akan menghadapi tindakan penduduk Mekah yang merancang untuk bunuh dia sampai Nabi terpaksa disuruh ataupun diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah walaupun Nabi sayang kepada tanah air Mekah. Yang ketiga, peringkat ketiga, Nabi akan tetap menerima gangguan dan tekanan walaupun telah berhijrah ke Madinah. Yang kedua, maksud tekanan ataupun faedah daripada kenapa Jibril tekan Nabi ni, menurut Al-Qasqalani, tekanan pertama bermaksud memutuskan perhubungan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dunia, menumpukan perhatian kepada wahyu yang akan disampaikan. Kalau kita masuk, kita nak suruh anak murid, kita bagi perhatian, kita mulakan dengan kita memberi sedikit tekanan lah. Sama ada kita cakap, tanya soalan biar dia fikir, baru dia mengambil perhatian dia yang kita ni nak mula kelas dah. Tekanan kedua dan ketiga tidak lebih daripada menguatkan maksud tekanan pertama tadi. Jadi tekan supaya Nabi ataupun dia peluk Nabi secara kuat ni, secara apa, himpit dada Nabi ni supaya Nabi SAW memberi perhatian lah kepada isi kandungan benda yang nak disampaikan sekejap lagi. Yang nombor tiga, tekanan pertama untuk mengosongkan jiwa Nabi daripada dunia. Tekanan kedua, memfokuskan jiwa Nabi kepada wahyu yang akan disampaikan. Tekanan ketiga, menimbulkan kemesraan jiwa dengan wahyu. Jadi ada maksud tekanan-tekanan tu pula. Ni jadi macam kita kata apa niat ataupun apa kesan lah. Kesan Jibril tekan tu kepada dada Nabi ni. Yang ketiga tu yang ketiga. Yang keempat, selain akal, manusia diberi oleh Allah SWT tiga perkara berikut. Yang pertama, nafsu yang boleh mendorong manusia untuk minat sesuatu. Yang kedua, tabiat, kebiasaan menyebabkan manusia itu leka dan juga lalai. Yang ketiga, syaitan. Jadi manusia ni selain daripada akal, dia ada tiga benda ni yang akan memberikan kesan kepada pilihan dia. Syaitan kerana manusia akan terperangkap dengan sifat-sifat yang tercela. Tekanan pertama menghilangkan pengaruh nafsu. Tekanan kedua menghilangkan tabiat. Tekanan ketiga melepaskan dari pengaruh syaitan. Ini kata-kata ulama lah yang kata apa maksud Jibril tekan tiga kali tu. Yang kelima, tindakan tersebut merupakan satu bentuk latihan dan pemindahan kuasa ataupun daya daripada Jibril AS kepada Nabi SAW. Sebab Jibril dia ada kemampuan menerima wahyu. Bukan semua orang boleh dapat wahyu. Kalau dapat wahyu semua orang, tak ada kehebatan lah Nabi lah. Nabi ni dapat wahyu sebab dia Nabi. Sebab tu dia boleh dapat wahyu. Jadi kalau semua orang boleh dapat wahyu, tak ada kelebihan lah Nabi. Jadi Nabi dapat wahyu sebab dia lebih. Macam mana dapat kelebihan tu? Dia kena ada latihan. Ataupun dia kena ada apa-apalah macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dia punya jantung hati dia. Dikeluarkan, dibedah, dibelah, dikeluarkan jantung dia. Di hari akhirat nanti kita pun semua akan dikuatkan pandangan kita ni. Fa basarukal yauma hadid. Sebab di dunia ni kita tak mampu nak nampak banyak benda. Kita tak mampu nak nampak makhluk-makhluk ghaib, tak mampu nampak malaikat dan sebagainya. Jadi ni sebagai latihan lah ataupun pemindahan kuasa daripada Jibril kepada Nabi SAW
Dan Allah gelarkan Jibril itu sebagai syadidul quwa, dhu mirrah, maksudnya kuat dan sangat bijak. Daya kemampuan yang Nabi dapat daripada Jibril, daripada proses tekanan itulah, masa tekan tu tengah nak bagi Nabi jadi kuatlah. Jadi itu kata-kata ulama. Ataupun nak bagi keserasian ataupun konsentrasi yang paling tinggi. Keserasian sifat dan juga konsentrasi ini dibahagikan oleh Syah Abdul Aziz, itu anak kepada Syah Waliullah, kepada empat peringkat. Keempat-empat peringkat ni dan juga konsentrasi mungkin dialami oleh para pelajar dalam usaha mereka menuntut ilmu. Jadi kita berhenti dulu kat sini. Nanti kita tengok apa dia keserasian yang keempat-empat yang disenaraikan oleh Syah Waliullah. Tapi ini semua pendapat-pendapat ulama' lah. Kenapa malaikat menekan dada Nabi SAW. Jadi saya rasa cukup dulu untuk malam ni sampai ke situ. Kalau ada soalan boleh ditanyakan sekarang ataupun nak tulis pun boleh. Kalau tak ada, kita cukup dulu. InsyaAllah. Wallahualam. Tunggu sekejap dalam 30 saat tengok kalau ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita tangguhkan dulu lah kelas kita pada malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.